back to our channel. Mesti korang dah lama kan tak tengok video. Lama eh tak nampak video Mira dengan suami dia tu. Okey ke dia orang tu? Okey je lah korang. Sebab kita kan selalu dekat JB, kat rumah mak kita. Tapi yang video yang, kalau Mira punya video, benda yang wajib korang tengok video dalam kereta. Sebab Mira ni pemalu tau korang. Mira ni pemalu sangat nak buat video kat luar. Kalau Mira buat pun video kat luar sekejap je. So Mira lebih selesa untuk bercakap di dalam kereta. So sekarang kita orang on the way nak pergi Segamat. Kita nak pergi site dulu. Lepas tu kita nak pergi cari Mira punya mentol lampu kat rumah tu. Kita punya lampu downlight tu dia macam apa, dia dah malap tau. Dia dah terbakar dah hampir-hampir. Tapi dia menyala lagi, tapi dia malap lah. Kita nak kena tukar lah. Mira pandai tengok orang tukar. Mira pandai tukar. Cumanya masalah kita sekarang, kalau suami kita ni dia memang penakut lah. Mira pandai je elektrik-elektrik ni. Tetapi masalahnya sekarang tangga tu, dia larat tak untuk menampung berat badan Mira ni. Tapi tak apalah, kita cuba, kita beli je. Tak apa, nanti kalau misal kata kita rasa macam tangga tu tak mampu nak menampung berat badan kita, kita suruh suami kita buat, kita ajarlah dia kan macam. Sebab suami Mira memang tak tahu pun. Dia memang tak tahu buat kan. Awak memang tak tahu kan. Dia memang tak tahu. Dia mengaku, dia sendiri mengaku dia tak tahu. Lepas tu kita orang nak pergi makan sushi, boleh tak? Awak nak kat rumah, saya nak makan sushi. Kita nak pergi. Awak tak nak ke? Tak nak apa? Sushi. Kita nak pergi DIY, nak mencari. Hari tu 15 hari bulan kan birthday anak saudara kita orang yang gebu-gebas tu. Tak beli hadiah lagi. Akan konon macam nak mencarilah hadiah. Dekat mana? Tapi DIY. Dekat kedai mainan lah, dekat Segamat. Sebab budak ni dia suka ni tau korang. Dia suka traktor, dia suka JCB. Jadi Mira rasa macam nak belikan dia macam basikal bentuk JCB gitu. Dia tak tahulah. Jadi Mira dah jadi tak demu. Sebab Mira nak makan sushi, tapi pak saudara dia tak nak kan bawa kita makan sushi. Jadi kita rasa macam tengok keadaan ada semua nak kesana sini kan, tak tahu apa. Lepas tu macam-macam benda kita nak cari tau korang. Kita nak cari, kita punya A4 paper pun dah habis. Kita punya macam kerja-kerja, kita punya pen-pen benda tu semua pun dah habis. Jadi nanti kita tengoklah mana sempat, nanti kita pergi, okay? So kita jumpalah sekejap lagi dekat mana tempat kita nak pergi. Kita pergi DIY dulu ke. Tapi yang pasti kita kena pergi site dululah. Sebab sekarang ni dah pukul 2. Kita orang tadi konon-konon nak gerak pukul 12. Tapi Mira macam, alah boleh tak gerak lepas Zohor? Sebab Mira nak semayang dulu kat rumah. Boleh je semayang kat luar. Tapi macam, kita pergi Segamat je kan. Macam, lagi selesa lah solat dekat rumah kan. So kita stay tip. Kita jumpa sekejap lagi. Okay korang, so kita dah sampai dekat site. Site ni dekat Batu 6, Camp Tentera dekat Batu 6. So bila setiap kali kita masuk dekat pintu ni yang ada askar jaga depan tu, kita kena pergilah ambil pas dekat situ. Okay, so nampak tu. Selamat datang ke Regimen ke-4 Artillery Diraja. So ni dekat Batu 6 lah, sebab kita masuk dapat projek dekat sini. Beberapa tahun lepas pun kita dapat fasa pertama. So ni kita dapat yang fasa kedua lah. Ada sampai. So dekat sini apa? Green tag ada? Tepi ni? Tu je lah yang ada. So nanti sambil kita akan pergi check benda-benda tu, benda-benda yang nampak tak, korang nampak tak scaffolding tu, benda-benda kayu-kayu banyak-banyak tu kan. Benda tu yang suami kita akan check kuat ke tak kuat benda tu. Kalau okey cara pemasangannya, suami kita akan sign. Macam tu lah kerja dia. Dan kita dalam kereta ni, kita kena buat checklist. Kita dah kenyang korang, kita dah makan sushi. Biasalah kita kalau makan sushi dengan suami kita, kita rasa macam kita orang bodoh.
kita rasa macam tak lah, macam tak ada orang nak layan. Yelah, orang kata kan sepatutnya kan walaupun kita tak suka benda tu kan, tapi sebab pasangan kita suka, kita kenalah buat-buat macam join, enjoy benda tu. Ni tak, buat muka ketat, muka macam ni kau ni tak ada benda lain agaknya nak makan, sushi. Dah memang kita suka benda tu kan, nak buat macam mana kan. Tak apalah eh, tak apalah. Kita je lah yang nak kena faham apa yang orang suka. Walaupun kita tak suka, kita reda, kita okay je kan. Tak apalah, nak buat macam mana kita setiap kali. Sebab tu Mira lebih enjoy, sangat enjoy. Mira memang suka nak buat macam mana korang. Kalau makan sushi tiap-tiap minggu pun Mira okay. Memang kita suka benda tu, kita suka makan benda tu. Sama juga macam orang, contoh suami Mira, dia suka, dia suka gila dengan jering. Hari-hari dia makan jering pun dia okay, tapi Mira tak marah pun. Dah memang kita tahu dia suka. Ha, kalau macam Mira memang suka sushi tu. Ada rasa macam, ya Allah, sedapnya sushi macam layan lah kan. Maksudnya macam, pernah tahu korang kalau pergi makan sushi dengan dia, dia punya tak sukanya benda tu, awak pergilah masuk, saya tunggu dalam kereta. Sedih tak kita? Sebab itulah Mira kata, bukan Mira kata, Mira tak pernah kata, hari ni Mira nak kata. Kadang dalam rumah tangga ni, kadang-kadang kalau korang nampak dekat video macam, bestnya, sweetnya, bagus Mira, untungnya Mira dapat suami macam kita. Ya, memanglah. Tapi ada bahagian yang macam, macam ni eh, tak adalah macam, takkanlah kita nak menunjuk dekat kamera yang kita bergaduh ke apa. Ada juga benda yang tak best sebenarnya. Salah satunya benda macam ginilah. Yelah, kadang-kadang suami pun, kita perempuan ni, kita jenis tak itu serik tau. Kita tahu bila pergi dengan suami kita, dia macam, muka dia macam gitu. Tapi kita nak juga. Tapi dia sepatutnya pun, dia kena bersyukur lah. Baiklah kita ajak dia daripada kita ajak orang lain kan. Macam tu. Tapi Mira lebih enjoy kalau pergi makan sushi dengan adik-beradik saya lah. Sebab dia orang, kalau macam Alung ni jenis dia, dia kurang juga sebenarnya sushi. Tapi dia layan. Walaupun benda yang dia tak suka ke, dia tak makan, dia layan. Dia bayar pun dia okay lah. Macam tu lah. Tu pun tadi lepas dia balik daripada site tu, dia kata tak yalah, sushi tu lain-lain kali je lah. Macam tu Mira macam okay, macam tu lah. Tapi dia bawa juga. Tapi tu lah, dia bawa pun muka dia muka macam buatkan kita rasa macam, kadang kita rasa sebersalah. Tapi dah kita suka benda tu kan, nak buat macam mana. Dia ada je kat tepi ni. Biar dia tahu yang setiap kali Mira nak makan sushi, Mira kecil hati dengan dia. Okay guys, so kita dah sampai dekat kedai menjual hadiah yang kita nak beli tu. Kita nak cari macam basikal-basikal traktor macam gitu kan. Okay guys, so ini kedai dia. Buat apa? Dah macam tak, nak tengok dalam ni. Tak, saya tanya tu harga dia lagi ni berapa. Tapi dia punya benda alah ni, depannya belakang tak ada ya? Kecil macam ini, tapi dia bukan bateri lah, dia manual. Macam mana? Mungkin nak tengok apa? Kak, kalau main, so, kita ambil yang tu guys. Tiga semua. Dalam kereta. Ni nak bagi hadiah eh? Boleh bungkus ke tak? Okay, jom. Tengok tak? Elok-elok lah patah ni. Kita beli dua korang. Anak saudara kesayangan kan? Eh?
Yang lain pun sayang juga. Tapi sebab dia kan duduk dekat ni, dekat dengan kita orang, lagi dia punya kecomelan tu ekstra sikit, jadi sayang lebih sikit lah. Okay, kita nak check apa lagi? Sebenarnya kita nak check lampu yang macam Mira cakap tadi lah, mentol. Tutup sikit tingkap tu, malu orang tengok. Kita nak check mentol, lampu. Lepas tu Mira nak cari apa, kain lap kaki untuk dalam bilik. Dah macam tak sedap mata memandang nak beli. Tapi macam depan ni ada je ten-ten, macam malas nak masuk. Berdiri Mira lama tu dalam tu kan, Mira macam penat. So guys, Mira tak sabar minta-minta balik ni. Tadi kita orang keluar, dia ada je budak tu, si kecil tu, dia tengah tidur. So kita jumpa kat rumah, kita tengok reaction Noah Khalifah.